Allazi itu isim mausul. Yattakhidhuna adalah fi'il mudhari. Al-kafiri, orang-orang kafir, yaitu isim fa'il menjadi mahlum bi. Awliya adalah mengenai apa, menjadi teman rapat. Kemungkinan itu sebagai hal kepada orang kafir tadi, mahlum bi. Jadi hal kepada dalam bentuk mufrad ya. Min dunillah. Awliya ni dari, dia bukan awliya ni dia mahlum bi kedua ke? Ya tak? Jamak pada wali. Ya. Pelindung. Mahfum kedua pada yattakhidhuna. Mahfum dua eh? Mahfum dua. Al-kafir mahfum utama. Awliya mahfum kedua. Okey, okey. Bukan hal dia. Bukan. Min dunillah dari selain daripada orang-orang yang beriman. Jadi dunillah itu jadi dunil mu'minin. 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 Iaitu orang-orang yang beriman. Iaitu jadi isim fa'il. Isim fa'il. Ya, betul. Ya, dalam bentuk apa? Majrur ya. Okey. Okey. Kemudian ayat tahu na indahumul izzata fa innal azizatillahi jami'an. Ya jami'an. Lillahi jami'an. Apakah mereka mencari itu soalan isi ha tu? Mereka mencari fa'il mudhari indahumul izzata jadi indahum jadi indah itu adalah isi apa zaraf 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 makan hum jadi akan menjadi mudah-mudahan lain an aziza jadi yang tu kekuatan itu akan menjadi mahlum bi jadi maknanya sekali apakah mereka mencari kekuatan di sisi mereka ya fa innal izzata lillahi jami'a maka in azizati jadi maka sungguhnya kekuatan ya kekuatan apa segala-galanya jami'a bagi Allah okey bukan jadi, syarat juga ke ya bukan syarat jawab syarat ke. Ini kat sini apa ni ada isim ada isim ni isim in kepada ina inalah isim ina isim ina ada ni okey okey izati izati izata izata ada ya alif depan tu ha alif depan tu bukan ni bukan soalan syarat bukan syarat bukan bukan al izata bukan itu alif lah bukan. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah tu. Isim ma'rifah. Maksudnya macam alhamdulillah segala kekuatan. Semua kekuatan. Jadi kalau daripada depan, orang-orang yang mereka mengambil orang-orang kafir, menjadikan teman rapat dari selain daripada orang beriman, apakah mereka mencari kekuatan di sisi mereka? Maka sesungguhnya kekuatan segala-galanya bagi Allah. Okey. Jadi ini merupakan jadi allazina orang-orang yang bersifat kepada munafikinlah. Kan? Dia sambung cerita ni. Orang munafik ni ialah orang yang mereka mengambil orang kafir sebagai pelindung. Dari selain kaum mukminin. Maksud ini eksklusif. Maksudnya dia ada orang beriman tapi dia meminta perlindungan pada orang kafir. Orang beriman dia ke tepi. Itu jadi masalah sekarang ni masalah sekarang macam terus berlindung di bawah Amerika Syarikat dia itu. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Tapi tak dia tak ambil lah. Maksudnya dia eksklusif tau. Dia hanya berlindung pada orang kafir tak bincangkan mereka. Tapi kalau kerjasama orang beriman dengan orang kafir untuk mencari satu gagasan untuk memperbaiki keadaan tu lain cerita lah.
Ya, jadi ini maksudnya dengan mengenepikan orang beriman semuanya. Okay, itu maksudnya. Jadi itu yang Allah kata, ayat bertaruna indahumul mirsa. Adakah mereka mencari di sisi mereka Tuhan kafir itu izzah, izzah kekuatan, kehormatan, izzah, gah, kegah-gah, kegahan, kan? Maka sesungguhnya izzah itu bagi Allah semuanya. Jadi izzah milik Allah semuanya. Milik Allah. Okey, ada soalan? Fa'an pun disebut fa'an fa'an jawab pada istifham. Oh, itu yang saya tanya tadi. Ya, betul. Ada film dekat bawah ni. Ya, betul. Istifham. Kan ada A depan tu kan? Adakah, ya? Ini jawab dia lah. Ya, betul. Ini antara jawab syarat juga lah kan? Ya lah, dia sebut jawab istifham lah. Bukan jawab syarat lah. Oh, jawab istifham lah. Saya tanya lah, jawab tanya lah. Ya, alhamdulillah. Ada soalan lain? Yang lain? So, fa tu dia jadi nas cahaya ke atau maka? Tak ada. Maka. 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 Maka tapi jawab lah maknanya. Jawab pada Hamzah Iftiham lah. Adakah mereka mencari selain dari sisi mereka izah? Jadi jawapannya maka sungguh Allah ialah apa? Milik Allah semua izah tu semuanya. Okey. Okey, terus sambung. Boleh sambung? Tak ada soalan lain? Okay, Puan Madlina, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, silakan. Ambil separuh je sampai ni. Tak pandai sangat, tak pandai. Silakan. Waqaf nazzal. Waqaf. Wak istilafiah, ya, wak istilafiah pada iaitu ta'kid dan sesungguhnya nazala tu fi'il madi, dia telah menurunkan alaikum apa kepada kamu itu okay, sama wak majrur bil kitab putus dia putus ah. Lain dia yang putus, lain saya rasa okey. Okey. Puan Mazlina hilang-hilang. Ini atas kayangan. Lain dia putus lah. Lain dia. Okey. Tak boleh pergi ke Facebook. Okey. Tadi saya pergi Facebook tak dapat. Tak dapat eh? Ha, pergi line yang main boleh. Ha, line tak cantik Ustaz. Okey, dah dengar Ustaz ya? Ya, okey, silakan. Sambung. Okey. Okay. Feel kita ni. Ya. Ha, dengar ya. Okey. Dalam kitab iaitu Al-Quran dan bahawa iza zarah zarah makan. Zarah zaman ke zarah makan? Zaman. Ya, zarah zaman. Iza apabila Samik Tum, kamu mendengar. Kamu telah mendengar. Ayati, kamu telah mendengar. Ayati, ayat-ayat Allah, mafulun bih. Allahi, Allah, yukfaru biha, diingkari, mereka mengingkari dengan terhadapnya. Majhul. Majhul. Itu mudorek majhul. Kan? Wa yustahza'u biha sama dia maktuh pada mudhari' majhul tadi. Terhadapnya dan diperolok-olokkan terhadapnya. Fala maka la jangan haraf nafi. Janganlah. Haraf nahi. Nahi Ustaz ya sebab dia jazam dekat sini. Bermudhari' jazam lepas tu. Tak. Taqa'udu maka janganlah kamu duduk ma'ahum bersama mereka hatta sehingga yakhudu mereka memasuki fi dalam hadisin perbicaraan ini jawab majrur ya Ustaz ya
Wairihi. Yang lainnya. Lain-lainnya, okey. Sampai situ ke Ustaz? Ya, habis atas tu wakam, innakum izan mislukum. Innakum, sesungguhnya kamu, izam misluhu. Dengan demikian, seperti mereka. Ya. Inna tu misalkan di isim inna, Ustaz, kan? Kau misalkan inna lah. Izan mislum jadi haba inna. Izan ni memang darof izan. Dia macam sekiranya berlaku demikian. Kan? Misluhum. Misal mereka. Kamu misal mereka, mislum. Sesungguhnya jika demikian, kamu adalah misal mereka. Sama macam mereka lah. Kan? Okey, jadi kalau ini waqad nazzal alaikum, dan sesungguhnya dia telah turunkan atas kamu dalam kitab, an idza sami'tum, bahwasanya apabila kamu telah mendengar ayat-ayat Allah dikufurkan dengannya dan diperolokkan dengannya. Ustaz Zahun ni pun nak spell mudai majhul. Ingat, Ustaz. Ustaz Zahun. Ada lah macam adiasi post kat grup tu, Sinta. Ustaz ada berusaha untuk mengolok-olok. Haza ni olok-olok, hedikil. Jadi berusaha untuk mengolok. Fala ta'undu, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Jadi ini ialah arahan kepada orang beriman lah. Bila dengar ayat Allah itu dikufurkan atau dan dipololokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka yang melakukan perkara ni. Jika mereka menukar Yahudu, memasuki pada perbicaraan selainnya. Jika kamu buat demikian, innakum izan innakum, boleh izan innakum. Sebenarnya kamu jika demikian, kamu tetap mendengar apa yang mereka wololokkan itu, maka kamu seperti mereka. Itu masuk ayatnya. Okey, ada soalan? Ma'ahum tu mudah-mudah fa'ilah. Yang mana? Ma'ahum. Isim Zorah tu kan? Ma'ahum. Ma'a haraf ja. Ma'a zaraf. Zaraf kan? Zaraf makan. Zaman. Ma'a bersama. Ma'a ni. Mudah-mudah wilayah lah. Zaraf jadi mudah. Okay. Zaraf jadi mudah. Mudah. Baik. Faham. Ini hatta ni harap nasab untuk fi'il mudhari. Yahudu ni nasab. Betul. Okay. Ta'udu ni jazam. Jadi la tu la nahilah, la jangan. Okey. Wairihi ni dia sama jugalah macam ma'ahum. Okey, ada soalan lain? Okey, sambung silakan. Puan Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah jami'ul munafikin. Jami'ul ni jama'. Isim apa tu? Yang fa'il. Jama'. Isim fa'il kan? Fa'il. Isim fa'il ada alif. Ada alif. Isim fa'il. Mengumpulkan. Yang mengumpulkan. Al-munafikina ini... isim golongan munafik. Golongan yang munafik. Isim fa'il juga. Isim fa'il juga ada alif tu. Kat nun. Wal kafirina dan orang-orang kafir pun isim fa'il juga.
fi di dalam jahannam jami'a, jahannam neraka jahannam. Hmm. Jami'a, jami'a ni jamak, jamak semuanya, semuanya. Okay. Sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahannam semuanya. Okey, alhamdulillah. Jadi itu jami'un ini al-munafikin ni ini nasab jadi maf'ul pada jami'un. Walaupun isim fa'il dia ada maf'ul dan maf'ul dia pun dalam keadaan nasab. Sebab tu nama kat isim fa'il dia boleh apa ada pengaruh fi'il juga. Ya. Jadi jami'ul munafikin dia bukan mudhaf ilaih. Dia dalam keadaan isim fa'il maf'ul. Dan wal kafir ni pun maf'ul dia juga, maf'ul kedua. Dia yang mengumpulkan golongan munafik dan golongan kafir dalam jahannam. Jahannam mamnu' minas sharaf, walaupun dia majrur tak diterima baris bawah. Jahannam. Jami'an. Jami'an jami'an jadi hal. Hal kepada Allah. Hal kepada munafik dan kafir. Okey, jadi dia terangkan semuanya. Okey. Inna Allah, Allah ni dia isim inna masuk. Jami'un ni khabar inna marfu. Jami'un. Yang menghimpun. Ada khabar inna. Khabar inna marfu. Jami'un. Dia mudah ni sebab dia tak ada tanwin. Padahal jami'un. Tapi dia mudah. Jami'un munafiqin adalah yang. Okey. Ya, maaf. Saya tanya. Dia mudah filai lah. Mudah untuk ni. Jadi, kalau dia mudah filai, munafiqin ni majrur. Bukan majrur. Dan selepas Allah, inna Allah, semua Allah adalah. Tama adalah pun nampak sikit maknanya. Sebab dia khabar, tama adalah sini. Adalah yang menghimpunkan golongan munafikin dan yang menghimpunkan golongan yang kafir fi jahannam dalam neraka jahannam keseluruhannya. Ini hal pada munafikin dan pada kafir. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada soalan? Ustaz, yang tadi fi haraf jam jahannam dia tak mim tu tidak ya kan kenapa tadi mamnu nasab sama nama bukan agak lebih tiga huruf MMS makhas dia tak boleh bagi kasrah dia tak boleh tak boleh bagi kasrah garis bawah nama bukan Arab ya mamnu nasab nama bukan Arab lebih tiga huruf. Yeah. Antaranya lah dia ada beberapa perkataan yang mamnu nasab ni ada beberapa kata dia. Kalau dia patut dia ada isim terlepas haraf jar mesti isim. Tapi kalau isim tu dapat tak ada baris bawah kan? Maksud dia mamnu nasab haraf jar lah. Dia khas dia. Okey. Nah, kita pergi ke satu siapa Haji Ismail punya tak? Haji Ismail. Silakan Haji Ismail. Saya ambil sikit, panjang. Okey, silakan. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastah wis alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Poi panjang eh. Allazi orang-orang yang yatarabbasu ini dia punya mereka menunggu yatarabbasu dengan bikum dengan bagi kamu
bagi kamu, yang menunggu bagi kamu, maka sesungguhnya fa maka in jika jika kerana dengan la sesungguhnya lah, ini adalah taukid. La taukid, sesungguhnya kan, oh ni sesungguhnya la taukid kerana kamu lakum kamu sesungguhnya kamu fathum ni kemenangan, kemenangan dari Allah, dari Allah, jadi qalu qalu ni mereka dia berkata, mereka telah berkata tu, mereka telah qalu tu, mereka telah berkata qalu, mereka telah berkata qalu qalu alam ni bukankah alam bukankah nakum ma'akum ni bagi apa alam, adakah tidak nakum kami jadi sama nakuna bagi mereka ada tidak kami jadi nakum bersama mereka, bersama kamu nakum bersama kamu, dan jika kerana mereka telah bagi lil al kafirin orang-orang kafir nasibun atau bahagian atau kalau mereka telah berkata bukankah apa ni kalau bukan alam nastahwis ni kamu turut memenangkan ke atas kamu alaikum ke atas kamu wadat na wan nama kum namnakum dan membela kamu dari orang-orang mukmin. Okey. Jadi dia punya terjemahan dia orang-orang yang sentiasa menunggu kepada kamu, maka kalau kamu mendapat kemenangan daripada Allah, berkatalah mereka, bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? Dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian, berkata pula mereka, bukankah kami turut membantu kamu dan bertahankan kamu daripada orang-orang beriman. Sifat orang munafik dah. Ha, yalah. Susah nak sebut. Dia tengok siapa menang. Dia tengok siapa menang. Dia ni menang, dia pergi kat situ. Tu yang maksud tu. A menang pergi kat A. B menang pergi kat B. Aku sokong kau aje. Dia tengok siapa yang jadi pemerintah. Okey. Okey, jadi alladzi yatahabbasu nabikum. Orang-orang yang okey, aku semua dah faham kan? Ada soalan? Apa ni? Sini ada fa'in kana lakum ni. Fa'in in syarat. Kana sebab dia fa'in madhi naqis. Kana naqis. Jawab syarat dia qalu ni dia tak ada fa. Sebab dia fa'in madhi. Sebab syarat dia madhi, jawab pun madhi juga. Sama pattern, dia tak ada fa. Dia terus qalu je. Qalu ni jawab syarat ni. Qalu. Ada pun bagi orang kafir kemenangan atau bahagian, mereka telah berkata. Okey. Ada dua syarat. Satu yang atas, yang kedua ada dua syarat lah. Qalu jawab dia. Alam nakum. Qalu ni jawab syarat je lah. Alam ni sebab dia lam menjazamkan fi'il mudhari. Nakum ni asal nakunu. Nahnu nakunu. So bila dia lam, dia jazam jadi nakun. Wa tu hilang. Oh. Ni asalnya sukun lah. Asalnya nakun ni dia sukun lah. Nakun. Asalnya nakunu, tapi dalam menjazamkan fi'il mudhari, jadi nakun, sukun. Oh, okey. Nah, sukun ni dia buang sebab dia mim ni, dia idram kan. Dia terus masuk ke mim lah. Oh. Yang ni nampak lah. Ni pun sama. Nastawis. Oh, ni nampak. Jazam. Jazam juga tu. Jazam kan? Nastawis jazam. Namna ni kan mana yamna'u mamnu ni menegah namna
Kami menyegah mereka, menghalang mereka. Okey. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Okey. 25. Okey, ayat terakhir ni seorang lagi. Siapa nak? Silakan. Ulang balik, Aziz balik. Nazim lah, Nazim. Nazim. Okey. Okay. Fallahu yahkum. Tuan Nazim? Boleh? Hilang lah. Ah, okey. Mute dah, mute. Dah tak mute, tak mute. Nadim? Okey, tak dengar. Assalamualaikum, Nadim? Hilang pula. Okey, Puan Jana sama Puan Jana. Nadim tak ada pula, tak dengar suara dia. Line dia putus ya. Puan Jana, boleh sama. Okey. Fa'allahu yakumu bainakum yaumal qiyamah. Maka Allah yakumu akan menghakimi di antara kamu bainakum yaumal qiyamah pada hari kiamat. Okey. Walai yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Lan walan walan tu apa eh? Dan tidak sekali-kali ya. Sekali. Ya ja'alallahu Allah akan menjadikan bagi orang-orang kafir lil kafirina atas orang-orang yang beriman walal mu'minina atas orang-orang yang beriman sabila jalan eh. Satu jalan. Satu jalan. Jalan tu masuk ani jalan ni sabila ni maksud apa away lah away untuk masuk jalan supaya orang kafir boleh mengalahkan orang beriman ke apa tu. Jadi Allah tidak akan sekali-kali memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang beriman. Ya, macam tu. Untuk mengalahkan orang beriman. Untuk mengalahkan orang beriman. Tapi kadang orang beriman kalah juga. Dugaan. Kalah sebelum menang. Iman dah tu. Iman belum cukup. Tak cukup beriman. Yang kalah tu. Kalau pada dulu 300 orang kalahkan 1000 badan kan. Itu 13. Kalahkan 3000 Uhud peringkat awalnya ramai gitu. Sebab tu mereka yang beriman. Ya, ada soalan lain? Sebab akhir zaman Ustaz, akhir zaman, cinta dunia. Okay, alhamdulillah. Boleh sambung satu ayat lagi tak? Siapa nak satu ayat boleh cepat insyaAllah. 3 minit lagi. Silakan. Last ayat. Siapa yang turn? Silakan. Nazim, silakan. Tadi awak punya line putus. Patut awak punya turn. Putus. Okay, saya cuba. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Okay. Isim sina al munafiqina taukid ya ina betul tak ina jadi dia nasab lah jadi isim inna betul ina al munafiqina nasab lah munafik orang-orang yang munafik yukhadi'una fi'il mudhari' menjadi khabar pada inna menjadi khabar pada inna jamak lah tu ha yukhadi'unallaha mereka melakukan yukhadi'una Allah. Allah apa? Tadi? Jadi mereka menipu Allah. Yukhadi'un benda maksud dia lupa. Merbolokkan. Merbolokkan Allah. Tipu daya.
Muhammad tipu daya Allah. Wa huwa wa tu dan sedangkan wa huwa ba'da bila wa diikuti dengan dhamir sedangkan dia sedangkan dia khadi'uhum mereka ni isim fa'il kan wa huwa dia Allah dan dia dia Allah yang menipu mereka, mempudayakan mereka. Betul. Wa idza dan apabila zaraf zaraf qamu berdiri ya qamu mereka telah berdiri ila kepada ya ni haraf Araf jar. Okay. As-salati isim. Solat. Isim majrur. Majrur. Mereka telah solati ni. Solat. Mereka berdiri pada solat. Lepas tu? Mereka berdiri pada solat. Qamu. Mereka berdiri lagi. Usalah. Kusala. Keadaan malas. Keadaan malas. Yura'u ni fi'il mudhari'. Mudhari' apa tu? Ria. Ha? Fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari' marfu. Majrur. Marfu. Okey. An-nasa ni jamak bagi manusia. An-nasi, an-nasa. Dia jadi sa tu sebab jadi maf'ul lah. Maf'ul. Mereka menunjukkan pada manusia. Oh, mereka menunjukkan pada manusia. Wala dan sedangkan ya. Dan tidak ni nafi lah. Nafi. Tidak yazkuruna dan tidak mereka zikir. Apa? Ingat. Zikir. Apa? Mengingati. Mengingati. Zal kaf ra zikir. Zikir ingat. Dan tidak mereka ingat. Tidak mereka ingat. Allah pada Allah kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Illa qalila. Okey? Okay. Jadi sesungguhnya orang munafik mereka menipu daya Allah, mereka cuba mengolok-olokkan Allah sedangkan dia Allah menipu mereka. Wa idza patun dia ayat barulah wa idza qamu dan ketika mereka berdiri kepada solat mereka berdiri dalam keadaan malas qamu kusala. Jadi halah pada qamu. Yura'un nasa, mereka menunjuk-nunjuk pada manusia dan tidak mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Okey? Haji Haji tak tambah je. Ra'u tu apa? Riak lah ya? Riak. Ra'u tu riak lah asalnya. Menunjuk-nunjuk lah. Yura'u ni dia atas wazan fa'ala yufa'ilu macam maqatala yuqatilu jahada yujahidu. Dia ada unsur persalingan. Dia memperlihatkan orang lah. Memperlihatkan pada orang. Dia, masdar dia riak. Riakun. Masdar. Sama dengan fi'alun, jihadun, riakun. Dia masdar dia. Dia fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu. Qital. Ini sebab dia ada huruf ilah tengah-tengah. Huruf lembah. Dia hilang. Dia punya i tu hilang. Yura'una. Sebab dia yura'una ni jamak lah. Okay. Ustaz, boleh tanya lain sikit skop tak Ustaz? Boleh. Pasal yang menunjuk-nunjuk ni kan. Yang mendirikan solat ni kan. Yeah. Ada orang cakap pergi sembahyang jemaah tu menunjuk-nunjuk. Tak kan? Dia suruh oleh Allah. Aha, tu lah.
Yang maksud ni tunjuk ni solat sunat tak saya? Tak sunat tak tunjuk. Jangan fikir nak tunjuk lagi. Solat aje lah. Maksudnya ada orang tak setiap ayat ni lah. Kau ni pergi solat jemaah sebab menunjuk. Tak ada itu. Jangan kisahlah orang macam tu. Itu kita niat kita ikut perintah Allah. Solat jemaah tu. Kalau Syafi'i, mana ni apa? Wajib. Apa sunat apa panggil? Muakkad. Yang muakkad. Tapi kalau mazhab lain ada yang wajib. Ya betul. Nak tanya ah. Ya. Pusala tu kat situ kan, mereka berdiri dengan malas nak menunjukkan keadaan dia berdiri tu malas. Dia jadi macam hal ke keadaan dia. Ada hal tu, pusala hal. Ha kan? Hal pada kaum. Tadi ayat tadi kan, inna munafiqina, amunafiqina mansub isim inna, yukhadi'una Allah, satu jumlah fi'liyah ni, menjadi khabar inna, dan wa huwa khadi'uhum, wa ni wahad, huwa Allah dia adalah, ini jumlah ismiyah, wa mudda khadi'u khabar marfu', dan dia adalah yang menipu daya, yang membalas tipu daya mereka. Biasanya orang terima dia tambah membalas kebudayaan mereka. Sebab Allah ni dia tak menipu daya. Dia membalas kebudayaan mereka. Bila orang menipu daya, Allah membalas kebudayaan mereka. Wa idha, dan apabila ni syarat ni. Wa idha qamu il salah, qamu kusala. Ini jawab dia. Qamu kusala. Mereka beri dalam keadaan malas. Kusala hal. Tapi kata, mereka beri dalam keadaan malas. Malas bal malas malasan. Yura'una. Yura'una ni maktub. Dia sama dengan kamu juga. Yura'una. Bukan ni mudara. Yura'una nas. Mereka menunjuk pada manusia lah. Alhamdulillah. Yang wahuwa khadi'uhum tu, dia adakah hal kepada hal dalam bentuk jumlah ismiah kepada yang Allah kan? Adalah. Wahua tu. Oh itu pun hal kepada lain kan? Hal kan? Hal kepada hal. Tapi kalau ini hal kepada jumlah kamu ila solat. Ini panjang. Penjelasannya panjang sikit. Tak faham. Tadi waw tu, huruf waw tu menunjukkan waw hal. Tetapi bila wa huwa khadi'uhum tu iaitu sebagai jumlah ismiah okey dia dia menceritakan hal kepada mana satu apa tadi macam cerita hal jumlah ismiah kan tak kepada tak apa boleh dapat tahu dia hal kepada yukhadi'unallaha lah ni mak dia berkaitan tu mak ke belakang tu lah yang Allah keadaan Allah tu lah kan. Orang munafik menipu daya Allah. Sedangkan Allah menipu daya mereka. Allah membalas kepada mereka. Dan kalau kau tengok wahwa, kalau ni sebagai satu jumlah menjadi hal kepada Allah. Allah kan? Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua. Kalau tak ada soalan lain eh? Kita ada tangguh kelas kita insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan pada ayat 143. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah daripada Allah dan kebaikan dan kita daripada segala kepayahan dan wabak. InsyaAllah dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat insyaAllah. Amin. Dengan membaca tasbih kifarah dan surat ikhlas. Subhanakallahumma wabihamdika. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أستاذ جزاك الله السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ سوا شكرا السلام عليكم أوكي